Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang kemarin nih Sobat Sains. Jadi kita bikin judul sekarang tentang bentuk sediaan obat. Jadi apa saja yang perlu kita ketahui terkait dengan bentuk sediaan obat. Oke. Yang pertama, kita mesti tahu dulu tentang pengertian obat. Jadi ini terkait dengan pengertian daripada obat itu sendiri, yaitu adalah obat merupakan bahan ataupun campuran bahan yang berasal daripada hewan, tanaman-tanaman, ataupun zat kimia yang dapat digunakan untuk mencegah, menghilangkan, mengobati, mendiagnosa, ataupun menyembuhkan penyakit-penyakit ataupun gejala penyakit tersebut, dan juga dapat digunakan untuk memperelok tubuh. Nah, jadi ini merupakan pengertian daripada obat itu sendiri. Nah, masuk kita ke bentuk sediaan obat. Di mana yang dimaksud bentuk sediaan obat di sini adalah sebuah bentuk sediaan obat yang mengandung satu atau lebih daripada zat berkhasiat yang umumnya dimasukkan ke dalam suatu vehikulum ataupun kondisi yang diperlukan untuk formulasi sehingga didapatkan suatu produk dengan unit dos, volume, serta sediaan yang diinginkan dan siap untuk dipakai sebagai obat oleh penderitanya. Jadi ini suatu bentuk modifikasi tentunya Sobat Sains, modifikasi yang biasa kita lihat ya, sediaan jadinya berupa tablet ataupun kapsul ya, ataupun sediaan-sediaan yang lain, hingga dalam bentuk vaksin pun juga. Ini merupakan suatu bentuk daripada sediaan obat itu sendiri. Berikutnya kita masuk ke 3 kategori bentuk sediaan obat, dimana kalau bisa kita lihat ya, ada bentuk padat, bentuk setengah padat, dan juga dalam bentuk cair di sini. Jadi kalau dalam bentuk padat itu ada pulvis, ada pulveres, ada kapsul, ada tablet, pil, dan supositoria. Dimana kalau ini perbedaannya, kalau pulvis tidak terbagi ya sobat ya, dan pulveres itu yang terbagi gitu. Nah, berikutnya yang setengah padat ada sediaan liniment, ada salep, ada krim, ada pasta, dan ada juga dalam bentuk sabun-sabunan. Berikutnya dalam bentuk cair ada solusio, ada eliksir, mixture, suspensi, mixtura agitanda, emulsi, hingga aerosol gitu Sobat Sains. Jadi ini merupakan 3 kategori bentuk daripada sediaan obat yang ada di farmasi secara umum. Berikutnya, ini merupakan kategori istilah ataupun definisi arti daripada sediaan-sediaan yang ada di farmasi tentunya. Yang ini wajib kita ketahui semua ya Sobat Sains. Jadi di sini ada pulvis ya, pulvis itu maksudnya serbuk. Habis itu pulvis aspersorius itu seperti halnya bedak-bedakan gitu ya. Habis itu pulveres, serbuk terbagi. Nah, ini bedanya, ini tidak terbagi, ini serbuk terbagi. Berikutnya kapsule, itu adalah kapsul. Berikutnya kompresi, itu adalah tablet. Berikutnya tablet bersalut ataupun salut enteric, enteric core tablet. Berikutnya pilule, artinya adalah pil, suppositoria, suppositoria tetap. Berikutnya unguenta, unguenta itu salep ya. Cremorer, nah cremorer itu adalah krim. Pastai, artinya adalah pasta. Solusio artinya adalah larutan, mixtura artinya eliksir ataupun eliksir tadi ya, eliksira adalah eliksir, emulsa adalah emulsi, suspensio artinya suspensi, gute adalah obat tetes, sirupus adalah sirup, injeksio adalah injeksi, aerosol adalah aerosol yang biasa kita gunakan untuk memperlancar pernapasan. Sebenarnya ini merupakan bagiannya saja ya Sobat Sains. Jadi masih banyak lagi bentuk-bentuk yang lain, seperti halnya vaksin tentunya ya Sobat Sains, dan itu masuk kategori steril tentunya. Berikutnya ini ada beberapa faktor yang menentukan pemilihan bentuk sediaan obat. Jadi di sini ada 2 faktor tentunya Sobat Sains yang dilihat daripada
Yang pertama itulah faktor daripada bahan obat itu sendiri. Ada beberapa faktor yang perlu kita analisis gitu ya, ataupun yang perlu kita kaji secara terstruktur ataupun secara komprehensif. Yang pertama adalah faktor fisikokimia obat itu sendiri. Yang kedua adalah faktor hubungan antara struktur dan aktivitas. Nah, di mana kalau yang ini berdampak terhadap efek terapi ya. Efek terapi dan juga efek samping daripada suatu obat ini bisa diprediksi karena adanya pengetahuan terhadap SAR ini. Berikutnya farmakokinetik obat. Nah, sifat farmakokinetik obat ini bisa menentukan nasib obat ya. Nasib obat di dalam tubuh. Nah, tentunya bisa dikaji di situ. Dan berikutnya bentuk sediaannya stabil, ini juga akan menunjang daripada efek terapeutik obat itu sendiri agar bisa menampilkan suatu indikasi yang memang dikehendaki sebagai sebuah obat. Berikutnya adalah tentang faktor penderita, faktor pasiennya. Ada apa saja yang menjadi titik fokus di sini? Yang pertama itu adalah kategori umur, di mana kalau yang kita ketahui kalau umurnya itu anak-anak, tentunya wajib memiliki penyesuaian dosis tentunya. Berikutnya kalau yang terlalu tua pun juga wajib dilakukannya penyesuaian dosis. Berikutnya tentang lokasi bagian tubuh dari tempat obat itu bekerja. Misalnya pada obat-obat sendi ya. Obat-obat sendi yang tadinya digunakan obat oral itu sudah mulai tergantikan oleh obat yang bersifat gel gitu ya. Bisa kita sebut itu seperti apa ya? Seperti obat-obat nyeri pada sendi tentunya. Kita nggak boleh sebut merek juga di sini. Oke, berikutnya tentang kecepatan dan lama kerja obat yang dikehendaki. Kalau memang obat itu dikehendaki untuk bekerja cepat ya, itu wajib dilakukan modifikasi. Dan juga kalau obat itu memang dikehendaki untuk kerja waktu yang cukup lama ataupun kerja yang berulang, itu juga dilakukan modifikasi ya daripada bentuk sediaan obat itu sendiri. Nah, berikutnya keadaan umum penderita itu wajib juga dikaji. Berikutnya terapeutik yang optimal dengan efek samping yang minimal tentunya. Ini juga wajib didapatkan oleh para pasien tentunya ataupun para penderita. Dan berikutnya bentuk sediaan yang paling enak ataupun paling nyaman yang digunakan oleh penderita. Jadi faktor-faktor inilah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar kita untuk menentukan yang namanya bentuk sediaan obat itu sendiri. Jadi ada beberapa ya sobat yang kita kutip daripada pelajaran kita kali ini, di mana ini adalah pengertian obat, bentuk sediaan obat, tiga kategori bentuk sediaan obat, dan lain-lain di sini. Oke. Mungkin cukup sampai di situ aja video kita kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.